Cikgu, oh cikgu, sedang buat apa tu? Saya sedang mengasing barang, barang kita semula, barang kita semula. Cikgu, oh cikgu, mengapa nak asing barang? Asing barang cegah pembaziran, juga jana pendapatan, juga jana pendapatan. Cikgu, oh cikgu, betung apa itu semua? Tong jingga untuk botol plastik dan ting, tong biru untuk kertas, tong coklat untuk kaca. Murid, oh murid, tahukah kamu semua? Ini menara kita semula, bekas pensel juga, bekas pensel juga. Murid, oh murid, marilah kita semula, hidup kita lebih bahagia. Bumi juga sentosa, bumi juga sentosa. Didik TV KPM. Hello, hai, assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton Teroka Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin di sini yang akan temankan adik-adik selama satu jam untuk kita meneroka mata pelajaran yang sangat menarik hari ini dengan guru-guru ataupun cikgu-cikgu yang menyanyi tadi. Saya ingat tadi penyanyi manalah datang nak buat persembahan. Rupanya cikgu kita sangat berbakat ni. Mari kita jumpa cikgu-cikgu kita. Silakan. Okey, kita ada Cikgu Roslawati dan juga Cikgu Tumina. Cikgu daripada sekolah yang berbeza, ya? Ya, betul. Okey, Cikgu Roslawati daripada Sekolah Kebangsaan Taman Desa Kuala Lumpur dan Cikgu Tumina daripada Sekolah Kebangsaan Danau Perdana. Danau Perdana, ya. Kuala Lumpur. Wow. Jadi dengan gabungan dua cikgu yang hebat dan berbakat ni, kita akan meneroka mata pelajaran Bahasa Melayu. Betul, betul cikgu. Betul tu. Cikgu tengah ambil nafas ke nak menyanyi tadi tu? Okey. Baik, okey. Sebelum itu, sebelum kita berkenalan dengan cikgu dan juga murid-murid dalam talian, saya nak ingatkan kepada adik-adik di rumah terutamanya untuk menjaga SOP, sentiasa jaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal 1 meter, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Ya, betul. So, dan kita kena keluar bila perlu sahaja. Okey. Tepat, Eli. Betul, cikgu. Saya akan pakai, saya akan sanitasi tangan saya dulu. Kemudian giliran cikgu, ya. Silakan, cikgu. Saya betul-betul teruja lepas dengar cikgu berdua menyanyi tadi, nak tahu apa yang perlu kita teroka pada hari ini. Yeah. Tapi sebelum tu mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu. Cikgu Tuminah dulu. Okey. Nama saya Cikgu Tuminah binti Nisban, berasal daripada sekolah SK Danau Perdana. Saya telah mengajar di sekolah, saya telah berkhidmat di sekolah selama 13 tahun. Wow, hebat. Subjek mata pelajaran Bahasa Melayu juga? Bahasa Melayu. Baik. Okey, Cikgu Roslawati? Okey, baiklah. Nama cikgu, Cikgu Roslawati binti Abdul Rani. Cikgu bertugas di SK Taman Desa Kuala Lumpur. Cikgu telah berkhidmat selama 12 tahun lah di 12 sekolah tahun. SK Taman Desa. Wow, hebat-hebat cikgu kita hari ini. Dan juga kita tidak bertiga sebab kita ada askar-askar comel kita ni. Yeah. Ni semuanya berumur berapa ni cikgu? Murid-murid tahun 2. Berumur 8 tahun. Ya Allah, comelnya. Patutlah nyanyi lagu Bangau, oh Bangau. Sebenarnya betul. Inspirasi. Okey, mari kita berkenalan dengan murid-murid comel kita dalam talian ni. Semuanya daripada sama sekolah. Kau ada tiga orang sekolah yang berbeza? Ya, tiga orang Baik. Daripada sekolah okay. saya dan tiga orang daripada cikgu sekolah. Boleh cikgu. Boleh perkenalkan murid-murid cikgu dalam talian ni? Alah, kita mulakan dengan Auni. Okey, Auni boleh perkenalkan diri Auni? Boleh sayang, buka on mic dulu. Auni. Buka on mic dulu sayang. Dengar tak Kak Eli? Suara okay. Tak dengar. Okey, tak apa, kita pergi ke Aisyah dulu. Kemudian lepas ni kita pergi ke Auni, okey? Kita pergi kepada Nur Aisyah dulu. Perkenalkan diri boleh? Aisyah kena on mic tau. Boleh Aisyah? Aisyah Akila. Mata daripada kiri kanan. Aisyah Akila boleh perkenalkan diri. Aisyah Akila. Silakan Aisyah. Dengar tak? Dengar suara, dengar siapa dengar suara Kak Eli? Tunjuk tanda good. Siapa dengar suara Kak Eli? Ada tak yang dengar? Okey, dengar semua?
Dengar. Bagus. Okey, kita mulakan dengan Auni semula. Boleh? Auni boleh perkenalkan diri. Hai, Assalamualaikum Cikgu dan Cik Edi. Nama saya Siti Nur Auni Fakihah binti Muhammad Nur Hazwan. Boleh panggil nama saya Auni. Okay. Saya dari Sekolah Kebangsaan Dana Perdana. Hai. Comel Auni. Okey, seterusnya kita pergi kepada kumbang kita, Muhaimin. Muhaimin. Silakan. Assalamualaikum dekat Eli. Nama saya Abdul Hamdi. Panggil saya Muhaimin. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Dana Perdana. Hai. Cerianya dia. Comel. Okey, terima kasih Muhaimin. Seterusnya kita ada kawan Muhaimin, Muhammad Ryan. Okey. Silakan Ryan, kenalkan diri. Assalamualaikum Cikgu dan Kak Eli. Nama saya Wan Muhammad Ryan bin Wan Syahrin. Boleh panggil saya Wan Ryan. Saya dari SK Taman Desa. Hai. Hai. Comel. Okey, terima kasih Ryan. Seterusnya kita dengan Nur Aisyah Akilah. Assalamualaikum Cikgu dan Kak Eli. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Aisyah Akilah. Muhammad Mushi. Boleh panggil saya Aisyah. Saya dari Sekolah Kebangsaan Taman Desa. Hai. Hai. Comel. Dengan tudung merah dia tu, ya Allah. Hai. Okey, dan yang terakhir kita ada adik kita juga yang comel ni, Alicia. Hai, Assalamualaikum Cikgu dan Kak Eli. Nama saya Alicia binti Makarudin. Saya dari Sekolah Kebangsaan Taman Desa. Boleh panggil saya Alicia. Hai. Hai Alicia. Last but not least. Tapi Kak Eli ada seorang lagi. Ada seorang lagi Cikgu. Kesian kepada kumbang kita tu kan. Kumbang yang terakhir tu, last but not least. Kita nak bersama dengan kumbang kita yang comel sangat ni. Dia macam ada ciri-ciri ketua dalam kumpulan tu. Silakan adik yang comel ni. Hai, Assalamualaikum Cikgu dan Kak Eli. Nama saya Muhammad Raya Mikael. Boleh panggil saya Mikael. Saya dari Sekolah Kebangsaan Dana Perdana. Hai. Banyak hai orang hari ini. Comel lah ya Allah. Semangat Kak Eli nak sama-sama teroka mata pelajaran Bahasa Melayu hari ini. Sebab kita ada adik-adik yang sangat comel dalam talian. Juga Cikgu, okay, untuk hari ini kita akan kongsikan dan teroka topiknya amalan bijak. Betul. Okey, apa yang cikgu boleh kupas lanjut tentang topik ni? Sebelum cikgu teruskan penerokaan hari ini, cikgu nak murid manakah apa yang nak teroka berdasarkan apa yang cikgu nyanyikan dan bahan-bahan yang ada atas meja. Okey. Siapa yang boleh meneka apa apa yang kita teroka pada hari ini? Okey, boleh? Saya cikgu. Siapa tu? Bahan-bahan kita semula, cikgu. Bahan-bahan kita Auni semula. Auni pandai. Okey. Baiklah, ada tak sesiapa lagi nak teka? Apa yang kita belajar hari ini? Ryan. Ryan, cikgu. Okey, Ryan. Tiga jenis tang kita semula, cikgu. Oh, tang kita semula je ni, Ryan. Tang semula yang berwarna cingga dan berwarna biru. Dan satu lagi berwarna coklat. Okey, bagus Rayel. Seterusnya cikgu. Ada siapa lagi? Saya cikgu. Siapa tu? Ni Rayel. Rayel. Okey Rayel, Mikael, silakan. Okey. Apa orang nak cakap? Pensel cikgu. Apa? Buat bekas pensel. Membuka pensel. Oh, tadi kita tunjuk bekas pensel tadi. Bekas pensel. Okey. Yang lain cikgu? Aku Mikael. Nampak tu? Ada tu. Kita cara memberi respons dan cara membuat bekas pensel. Jadi jawapan dah ada diberikan kan tu Kak Eli? So kita nak murid memberi respons dengan menghasilkan bekas pensel. Oh, jadi aktiviti kita kejap lagi kita akan buat bekas pensel. Betul? Betul. Okey, baik. Itu yang akan kita sama-sama teroka dengan adik-adik kita. Tapi kita akan berehat seketika, cikgu.
Boleh? Stop sebelum tu. Saya juga nak pesan pada murid-murid supaya dapat menyediakan bahan yang cikgu dah pesan sebelum ini supaya kamu dapat membuat aktiviti selepas ini dengan baik. Baik. Cikgu Roslawati nak pesan sesuatu? Jadi, untuk hari ini kita akan meneroka kemahiran 1.1.3 mendengar dan memberikan respon dengan membuat tafsiran terhadap soalan bercapah melalui aktiviti menghasilkan bekas pensel menggunakan bahan kita semula sebagai arca berfungsi. Wow. Yang inilah kita nak belajar pada hari ini. Baik. Okey, sebelum kita teroka lanjut tentang aktiviti kita, ya terutamanya bekas pensel, kita nak berehat seketika? Boleh cikgu? Baik, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam teroka di DTV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, menurut Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007, Akta 672, kita harus mula bermaksud memungut dan mengasingkan sisa pepejal bagi maksud menghasilkan keluaran. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga cikgu yang sangatlah berbakat tadi menyanyi. Cikgu Roslawati dan juga cikgu Tuminah dengan kita untuk sama-sama teroka mata pelajaran Bahasa Melayu. Topiknya adalah amalan bijak. Baik, dalam talian juga kita ada adik-adik yang comel sangat ni yang daripada dua buah sekolah, iaitu Sekolah Kebangsaan Taman Desa Kuala Lumpur dan Sekolah Kebangsaan Danau Perdana Kuala Lumpur. Baik, cikgu, apakah yang akan kita teroka pada awal-awal ni, cikgu? Baiklah, untuk aktiviti pertama, cikgu nak bawa semua murid termasuk Kak Eli dan cikgu Ros sama-sama meneroka aktiviti pertama iaitu Jom Tahu. Dalam aktiviti Jom Tahu ni, cikgu nak tanyalah awal tadi. Cikgu dah katakan sediakan bahan. Adakah murid-murid dah menyediakan bahan-bahan itu? Sudah sedia? Kalau sedia, angkat tangan macam ni. Thumbs up. Thumbs up. Angkat tangan. Okey, tunjuk jari. Okey, bagus murid-murid. Jadi cikgu nak tanya, mengapa cikgu minta kamu sediakan bahan-bahan ini? Kita hendak membuat bekas pensel menggunakan botol plastik ini, cikgu. Pandai. Pandainya. Botol plastik ini merupakan bahan kita semula. Jadi kita telah menggunakan bahan kita semula untuk membuat barang yang berguna. Pandainya, Alisha. Kita pun boleh membuat bekas pensel menggunakan tin minuman. Saya pernah melihat kakak saya membuatnya. Betul tu Alisha dan Muhaimin, kan? Jadi berbagai-bagai produk kita boleh hasilkan dengan barang kita semula. Jadi sekarang cikgu nak ajak murid-murid meneroka melihat bahan-bahan yang cikgu dah sedia susun di atas meja ini. Nampak tak bahan-bahan ni? Okey. Ada barang mawujud. Yang ini gambar cikgu tunjukkan supaya kamu nampak lebih jelas. Okey. Okey. Seterusnya ini cikgu, bahan dan alatan yang cikgu pesan ialah gunting, pena, sepedekat, gang kuku, cikgu masukkan dalam semua sekali. Blender atau reben dan bahan tambahan hiasan. Ya, betul tu Ali, Aisyah. Cikgu dah sediakan. Cikgu, boleh tak saya guna gunting? Cikgu, boleh tak saya guna pisau untuk gunting? Ha, boleh ke cikgu? Murid-murid ada jawapannya. Okey, boleh tak kita guna gunting? Silakan. Boleh tak kita guna pisau lah? Cikgu pun tersasul dah cakap. Ami, saya minta maaf. Tapi saya rasa menggunakan pisau lebih berbahaya. Lagipun, jika kita menggunakan gunting atau pisau, kita perlu diawasi oleh orang dewasa. Betul. Terima kasih, Ryan, kerana ingatkan saya. Saya akan lebih berhati-hati pada masa hadapan. Betul itu jawapan dia. Sama-sama, Ami. Saya juga ada menyediakan semua alatan dan bahan itu, cikgu. Saya ada pen marker,
Dakwat kekal kerana dakwatnya tidak tanggal jika digunakan di atas permukaan plastik. Okey, pandai Ryan. Ryan sebut tadi pen marker. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai pen penanda. Pen penanda. Saya tengok cikgu tengok Alisha tu senyap je. Alisha ada tak bahan-bahan yang cikgu suruh cikgu minta kamu sediakan? Ya, cikgu. Saya ada semua bahan dan alatan tersebut. Saya rasa sangat gembira kerana ibu saya ada menyediakan pelbagai jenis bahan hiasan untuk digunakan pada hari ini. Saya pun ada lengkap semuanya cikgu. Saya juga ada pelbagai jenis ribbon dan bahan hiasan. Bagus Mikael. Aisyah Kila? Saya akan menggunakan pita pelekat dan gam kuku. Banyak buat cakap. Ribbon dan bahan hiasan nanti. Okey, belum habis lagi. Banyak dia nak terangkan pada kita tu. Okey, tak apa. Okay. Aisyah Kila? Mengapa kita tidak boleh menggunakan gam pelekat untuk melekatkan ribbon dan bahan hiasan Muhaimin? Dia tanya Muhaimin. Gunakan untuk permukaan kertas. Jadi apabila kita buat lekat dengan guna botol plastik, gam pekat tidak sesuai digunakan. Jadi Kak Ellie dah jelas kan? Jelas. Penerangan yang diberikan oleh Muhaimin tadi. Jadi kita kena gunakan gam. Apa tadi? Gam? Gam apa Muhaimin? Ulang semula. Kita perlu guna gam. Untuk aktiviti ni kita perlu guna gam? Gam pelekat. Tapi gam pelekat digunakan untuk kertas, Muhaimin. Jadi kita nak guna apa? Ni gam apa kita guna untuk aktiviti membuat bekas pensel? Dia lupa dah. Okey, kita gunakan pita pelekat dan gam uhu ya, Muhaimin. Walaupun dah macam, okey, gambar pula. Ya, tak apa. Tapi tak apa, murid-murid dah boleh menyebut bahan-bahan yang akan kita gunakan. Jadi, nampaknya murid-murid dah boleh memberikan respon dengan menyatakan bahan-bahan dan alatan yang kita gunakanlah, Kak Ellie, untuk aktiviti membuat bekas pensel pada hari ini. Jadi, murid dah jelas apa yang alatan yang kita guna, bahan dan alatan yang kita akan guna untuk membuat bekas pensel menggunakan bahan kita semula. Okay. Selain daripada botol, kita juga boleh menggunakan tin minuman. Tapi tin minuman cikgu tak guna hari ini sebab tin minuman tu agak berbahaya sebab permukaan dia yang tajam jika kita potong. Jadi cikgu gunakan botol plastik. Okey. Jadi apakah orang kata langkah pertama yang kita kena lakukan cikgu? Okey, memandangkan murid-murid sudah pun bersedia dengan bahan-bahan dan alatan, jadi kita teruskan aktiviti meneroka membuat bekas pensel lah. Jadi murid-murid akan membuat bekas pensel bersama-sama pada hari ini. Kak Ellie dan Cikgu Min juga akan buat bekas pensel bersama-sama. Ya, kita tengok siapa yang cantik nanti. Ya Allah, sudah tentu saya tidak. Okey, Cikgu. Jadi apa yang kita akan lakukan sekarang Cikgu yang permulaannya? Okey, Auni, silakan Auni. Auni cakap apa Auni? Terangkan. Wah, seronoknya. Kami tak sabar nak buat. Macam mana cara membuatnya, cikgu? Okey, tak apa. Cikgu akan, ada sediakan gambar langkah-langkah membuat bekas pensel. Jadi murid boleh rujuk. Okey, yang pertama, boleh tengok gambar tu. Okey, siapa nak jelaskan langkah yang pertama? Ryan. Okay, Ryan. Cuma. Ryan cakap apa Ryan? Apa langkah pertama yang kita perlu buat Auni? Okey, Ryan bertanya pada Ryan Auni. Ryan tanya ke Auni sebab Auni tanya ke cikgu. Menggunting botol plastik. Cepat betul Auni memberi jawapan. Okey. Dia dah tengok tadi kan? Baik, betul tu Auni. Jadi sekarang keluarkan botol plastik kamu. Okey, gunakan pen penanda dakwat kekal untuk menanda botol lalu mengguntingnya. Okey, murid-murid boleh buat sekarang. Mari kita buat. Kak Ellie dan Cikgu Min juga akan menanda botol plastik lalu mengguntingnya ya. Okey. Jadi Kak Ellie tanda dulu. Tanda ikut ukuran mana yang awak nak buat. Sama ada nak tinggi ke nak rendah bekas pensel awak yang nak hasilkan nanti ya.
Jadi semua murid-murid pun akan sama-sama buat dan murid-murid di rumah juga boleh ikut langkah-langkah yang kita akan lakukan sekarang ini. Siapa yang ada botol plastik di rumah pun boleh dapatkan kita semula kan daripada kita buang je. Kemudian tanda di sekeliling botol. Macam Kak Ellie buat ni. Lepas tanda, ni. Tanda Kak Ellie boleh gunting lah. Boleh gunting terus. Gunting terus. Baik, kita gunting terus. Wow. Cikgu Roslawati tak buat? Cikgu tengok. Cikgu jadi juri lah. Apa punya bekas pensel yang paling cantik? Yang cantik ni. Cikgu Roslawati jadi juri. Baik. Yeah. Dan kita tengok juga nanti bekas pensel yang murid-murid telah hasilkan pada hari ini. Baik. Kak Elin dah siap. Okey. Jadi, apa kita perlu lakukan sekarang ni, cikgu? Okay, ada yang murid-murid yang sudah siap menanda dan menanda? Okey, nampaknya. Raya nak cakap. Saya sudah siap menanda botol plastik dan menggunting botol plastik. Apakah yang perlu kita lakukan seterusnya? Kita perlu mengukur hiasan renda teriben. Nak ukur hiasan teriben. Okey, baik. Sekarang kena ukur hiasan renda atau ribbon. Baik, murid-murid boleh mengukurnya sekarang. Kak Ellie dan Cikgu Min juga nampaknya sedang mengukur renda atau ribbon. Ribbon cikgu pilih warna putih. Kak Ellie punya warna merah jambu. Okey. Jadi kena ukur ya cikgu. Okey, ukur dan kemudian guntinglah mengikut saiz yang telah diukur tadi. Nampaknya murid-murid pun sedang mengukur renda atau ribbon mereka. Okay, kita tengok siapa yang cepat, murid-murid ke Cikgu Min atau Kak Ellie yang kreatif dulu. Lepas tu? Wow. Baik. Kak Ellie dah ukur dah ni. Lepas tu Kak Ellie nak kena buat apa? Okey, baik. Cikgu rasa kita tanya murid-murid. Okey, Raya Mikael. Okey, Mikael. Silakan. Aisyah, bolehkah saya bertanya mengapa kita perlu mengukur hiasan renda atau ribbon? Kita perlu mengukur hiasan renda atau ribbon supaya ukurannya tepat mengikut saiz botol. Betul tu Alisha. Nampak cikgu pun dah ukur. Satu ukuran cikgu tepat dan satu lagi cikgu potong pun dah silap. Tapi untuk murid-murid pastikan ukuran awak tepat. Jadi bila awak nampak tu dia akan jadi cantik terletak di atas botol plastik yang awak telah potong tadi. Supaya dia tidak tersilap ukuranlah. Ya, betul tu. Baik, okey. Kemudian apa yang perlu kita lakukan selepas itu cikgu? Okey, Alisha dah siap potong dah. Siapa nak bantu Kak Ellie? Selepas mengukur hiasan renda atau ribbon, kita perlu lekatkan pita pelekat pada keliling botol plastik. Okey, pita pelekat Ellie. Ada pita pelekat bawah ni. Pita pelekat. Okey. Nampaknya Muhaimin seperti nak bertanya sesuatu. Okey, Muhaimin silakan. Muhaimin tak nak buat kenapa? Saya perlu letakkan pita pelekat pada bahagian atas atau bawah. Kita perlu letakkan pita pelekat pada mana-mana bahagian yang kita hendak lekatkan hiasan renda atau ribbon yang kita telah ukur tadi. Betul. Jadi saya akan letakkan pita pelekat di bahagian atas dan bawah botol plastik ini. Okay, wah, pandai murid-murid semua. Jadi sekarang kamu lekatkanlah pita pelekat pada mana-mana bahagian yang kamu akan lekatkan hiasan renda atau ribbon. Bagaimana Kak Ellie dan Cikgu Min? Okey, saya Cikgu Min dah siap melekatkan pita pelekat. Sama-sama Kak Ellie dan Cikgu Min menyiapkan letak pita pelekat di bekas pensel kita ni, kita berehat sekali lagi boleh cikgu? Boleh. Okey, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, tanggal 11 November pada setiap tahun telah diisytiharkan sebagai Hari Gitar Semula Kebangsaan.
Aku syok betul Kak Ellie dengan bekas pensel Kak Ellie ni. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Ellie Arifin di sini dan juga Cikgu Roslawati serta Cikgu Tuminah. Dan kita ada adik-adik yang comel dalam talian, iaitu adik-adik dari Sekolah Kebangsaan Taman Desa dan Sekolah Kebangsaan Danau Perdana. Untuk sama-sama kita teroka mata pelajaran Bahasa Melayu. Topiknya Amalan Bijak. Okey, kalau tadi kita dah dengar penerangan daripada adik-adik kita ni tentang langkah-langkah membuat bekas pensel. Okey, sekarang ini langkah yang paling terakhir kita dengar tadi adalah letak lekatkan pita pelekat. Okey, baik. Seterusnya cikgu, apa kita perlu lakukan? Atau adik-adik nak terangkan untuk Kak Ellie? Siapa? Nak teruskan penerokaan kita dengan buku pensel ni? Siapa nak tolong? Siapa nak tolong? Muhaimin. Muhaimin sudah angkat tangan. Muhaimin sudah mengangkat tangan. Okey, silakan Muhaimin. Oh. Allah Akbar. Okey Muhaimin. Apa yang kita nak buat? Kita nak buat apa pula selepas ini? Kita perlu lekatkan hiasan atau ribbon pada botol plastik supaya lebih kemas dan menarik. Lekatkan Aisyah pula. Aisyah Kila cakap kita kena letak ribbon tadi yang dah potong. Okey, kita lekatkan. Okey, sekarang murid-murid lekatkan hiasan renda atau ribbon yang telah dipotong tadi pada pita pelekat yang telah kamu lekatkan pada botol plastik. Baik. Dan adik-adik di rumah juga yang sedang menonton, kalau sedang melakukan aktiviti ini pun juga boleh sama-sama kita teroka bagaimana nak buat bekas pensel ni. Boleh mulakan langkah ni jugalah kan, cikgu? Betul tu, Ellie. Betul ni biasa memang ada di rumah kan, botol plastik. Betul. Okey, baik. Kita dah lekatkan kita punya hiasan render. Cikgu pakai render. Kalau kamu nak pakai ribbon pun boleh. Tadi cikgu nampak Muhaimin pakai ribbon kan? Kalau dah siap, boleh tak tunjukkan cikgu bekas pensel awak yang dah yang telah diletakkan ribbon? Yang telah dilekatkan ribbon. Boleh awak tunjukkan bekas pensel awak yang telah dilekatkan ribbon? Siapa? Awaklah comelnya. Itu siapa? Aisyah punya warna apa tu Aisyah? Aisyah boleh cerita dekat Kak Ellie tak? Aisyah warna apa Aisyah? Warna putih. Warna putih. Background dia latar belakang dia hijau. Jadi cikgu nampak warna hijau tu lah. Kak Ellie pun nampak macam warna hijau. Aisyah menggunakan ribbon hiasan rendanya berwarna putih. Okey, Aisyah, Muhaimin? Muhaimin warna apa tu Muhaimin? Kelabu. Silver. Warna silver. Warna perak. Okey, Muhaimin punya warna perak. Okay. Alisha punya tengok tadi. Alisha punya warna apa? Gold. Warna emas. Keemasan. Warna yang Alisha gunakan. Keemasan. Baik. Yang lain, kita tengok siapa tu? Alisha. Mikael warna apa? Mikael? Rainbow warna saya warna biru. Warna biru. Ribbon warna biru. Last kali Auni. Auni pakai ribbon warna apa Auni? Pakai ribbon. Warna hijau. Warna hijau juga. Okey, baiklah. Ada lagi yang kita tertinggal cikgu. Ryan dah sebut dah. Ryan. Ryan tadi nampak lebih cantik daripada yang lain. Cuba tengok. Pakai ribbon warna apa? Pakai ribbon ke pakai renda? Oh, dipakai dua-dua sekali. Di atas dipakai renda, bawah dipakai ribbon. Warna apa tu? Ryan? Warna biru. Yang bunga-bunga atas tu. Cantik bunga awak. Atas bunga. Bunga. Dalam hati ada bunga. Ada taman. Baguslah Raya ni. Okey. Jadi, baik cikgu. Kak Ellie, bekas pensel yang kita hasilkan pada hari ini dah hampir siap. Okey, betul? Okey, dah hampir siap dah. Jadi murid-murid teruskan penerokaan kita. Akhir sekali, kita hias botol minuman plastik menggunakan hiasan mengikut kreativiti masing-masing. Baik. Kita hias botol ini supaya cantik dan semangat untuk menggunakannya. Semangat cikgu dengar. Betul. Semangat Kak Ellie nak buat juga. Baik.
Okey, kemudian kita lekatkan bahan-bahan hiasan ini. Tapi cikgu rasa Auni ingin bertanya sesuatu. Okey, silakan Auni. Betul tu. Bahan apa yang kita boleh guna untuk hias bekas pensel ini? Kita boleh menggunakan gambar-gambar atau corak-corak yang menarik untuk hias bekas pensel ini, Auni. Okey, baiklah. Sekarang murid-murid, hiaslah bekas pensel kamu menggunakan corak-corak ataupun gambar-gambar yang menarik. Jadi mengikut kamu kreativiti. Boleh lekatkan mengikut kreativiti masing-masing. Okey, cik guru dah tak sabar ni nak lihat hasilnya. Okey, siapa bekas pensel yang paling cantik? Siapa yang mempunyai bekas pensel yang paling cantik? Sudah tentulah bukan Kak Eli. Okey, mari kita saksikan adik-adik punya dalam talian. Tengok adik-adik dalam talian punya dah siap ke cikgu? Oh, Mikael dah siap, dah angkat dah. Mikael dah siap bekas pensel. Okey, Mikael silakan. Wah, sekarang kita telah berjaya membuat bekas pensel yang cantik dan berguna. Murid-murid dah siap ni Kak Eli dan Cikgu Min. Mereka dah siap. Hebatlah. Kita tunggu Kak Eli dengan Cikgu Min siapkan cikgu menampal hiasan tersebut ya. Okey, kita tunggu sekejap. Nampak tak kurang dia punya kekreativitan cikgu ni ha. Okey. Cikgu Bu cuba secepat cikgu mungkin. Boleh tunjukkan cikgu punya. Apakah hasil cikgu? Okey, bagus. Murid-murid dah siap. Okey, jadi murid-murid boleh angkat bekas pensel yang kamu dah hasilkan. Tunjukkan bekas pensel yang kamu hasilkan. Okey, sementara kita menunggu Kak Eli dan Cikgu Min. Okey. Cantik. Menarik. Kreatif bekas pensel yang murid-murid telah hasilkan dengan pelbagai hiasan. Cikgu dah siap dah? Boleh dikatakan dah telah siap lah. Hampirlah. Okey, boleh cikgu boleh tunjukkan cikgu punya hasil dulu? Boleh tengok. Okey, cikgu punya dah siap di sini. Murid-murid punya dah siap? Siapa? Okey, semua boleh angkat. Kak Elin nak tengok? Boleh. Tahniah murid-murid. Wah, comelnya. Okey, Mikael cerita sikit. Apa yang Mikael letak dekat bekas pensel Mikael tu? Saya letak ribbon. Apa lagi? Geometri. Stiker nama. Nama siapa? Nama Ryan. Ryan. Cikgu pakai stiker unicorn ni. Baik. Okay, cikgu dah siap. Itu Mikael. Yang lain kita tengok Aisyah. Saya letak bunga, render dan ribbon. Pusing sikit sayang. Pusing-pusing. Alah, comelnya. Okey, kita tengok Muhaimin punya dulu. Terima kasih Aisyah. Saya letak stiker ribbon. Apa tu? Warna biru tu apa? Kereta. Kereta. Okey. Lagi? Kita pelengkan. Dan ribbon. Dan juga ribbon. Okey, comelnya. Muhaimin punya. Itu dia. Auni tak sabar dah tu. Auni tunjuk sikit dekat Kak Eddie boleh? Auni set nama tu. Okey, Auni boleh ceritakan gambar apa yang Auni lekatkan pada bekas pensel Auni? Ribbon, stiker, bunga. Bunga tu Auni buat sendiri ke? Ya. Okey. Terima kasih. Jom Auni, jom kita tengok Alisha punya. Saya menggunakan rendam, rama-rama. Ribbon. Ada pusing-pusing, boleh pusing-pusing sikit. Cantik. Dan bahan hiasan. Comel sangat ni. Alisha nak bagi kat siapa ni?
Mesti ada seseorang yang istimewa untuk Arisha ni. Mungkin pada Cikgu Ros atau Cikgu Min atau Kak Elin. Atau mungkin kakak Alicia. Atau kawan-kawan Alicia. Alicia. Okey, terima kasih Alicia. Dan kita nak tengok Ryan punya tau. Ryan ha, dah bersemangat dah dia punya bukan pensel tu. Alah comelnya tu apa? Angry Bird ke tu? Angry Bird. Angry Bird biru. Angry Bird biru. Yeah. Betul ke Ryan? Ya. Ayah Ryan tolong bantu. Okey, Ryan boleh cerita sikit tentang bekas pensel Ryan tu ada apa tu? Kertas pan, magnet, hiasan Angry Bird. Hiasan Angry Bird. Boleh pusing-pusing sikit? Kak Lee nak tengok. Wah, ada mata lah. Ada arnab. Sama macam cikgu punya lah. Contoh cikgu ni. Mana kita pergi kedai yang sama mungkin. Sama dengan arnab cikgu. Anak cikgu warna biru. Anak Ryan tu warna hijau. Ryan suka warna hijau, ya? Ryan suka warna apa? Warna kekemaran Ryan? Biru dan hijau. Patutlah. Okay, sama dengan cikgu biru. Betul. Kalau perempuan mesti dia suka warna seperti Kak Ellie kan? Warna merah jambu. Baik. Jadi cikgu, terima kasih Ryan. Okey, jadi cikgu, inilah masa kita untuk tunjukkan hasil kita punya bekas pensel ni. Cikgu. Bekas pensel tak seberapa ya? Okay. Bolehlah. Comel je. Comel lah. Tapi sebenarnya bahan yang sama ni. Sebab kita, cikgu menggunakan render warna putih dan flora. Flora cikgu bunga yang ada kumbang ni. Kumbang kecil ni. Kemudian cikgu letakkan unicorn. Stiker. Supaya nampak angkat lebih sikit, cantik. Bila botol-botol plastik tu dihias dengan pelekat-pelekat yang pelbagai, jadi dia akan jadi menarik. Botol tu sebab akan jadi menarik lah. Dia tak ada lapak kosong ni cikgu. Macam Akilah cakap tadi, dia lebih semangat nak guna. Betul. Letak atas meja, semangat dia nak letak menggunakannya. Kak Eli punya, Kak Eli selalu suka benda yang ringkas. Benda yang tidak terlalu penuh sangat. Jadi Kak Eli letak render-render kat atas ni. Atas bawah. Kak Eli letak bunga. Lepas tu Kak Eli letakkan pelekat stiker yang ada warna ungu ni. Supaya dia tutuplah sikit keliling ni. Jadi dia ringkas sahaja. Cantik. Sesuai dengan Eli. Merah jambu kan? Kan? Merah jambu. Sesuai dengan betul. Muka jambu. Muka jambu. Okey. Ini Kak Eli punya. Okey. Tapi Kak Eli macam nak bagi kat cikgu lah benda ni boleh tak? Okey. Cikgu Min ada yang tak yang tak buat cikgu Ros. Dapat hadiah daripada Eli. Terima kasih Kak Eli kerana Kak Eli berikan bekas pensel yang sangat cantik kepada cikgu Ros. Okey. Baik. Seterusnya cikgu, kita dah siapkan kita punya bekas pensel. Okay, alhamdulillah, syukur sebab kita dah dapat menyiapkan kita punya bekas pensel. Betul. Jadi untuk aktiviti yang ketiga, cikgu nak kamu teroka pula kegunaan dan kepentingan bekas pensel yang telah kita hasilkan sebentar tadi. Okey, boleh. Siapa yang nak kongsikan? Okay. Baik, kita minta. Kita minta siapa? Kawan-kawan boleh lihat bekas pensel saya. Cantik tak? Kawan-kawan boleh tanya apa-apa soalan tentang bekas pensel saya ni. Ryan. Di manakah kamu akan meletakkan bekas pensel ini nanti? Saya akan letakkan bekas pensel ini atas meja di dalam bilik saya. Jadi kita boleh meletakkan alat tulis di dalam bekas pensel ini nanti. Meja kita akan menjadi kemas. Betul tu Ryan. Betul Ryan. Bagaimanakah bekas pensel kamu pula Alicia? Saya akan menghadiahkan bekas pensel ini kepada rakan saya sepenuh hari jadinya. Jadi betullah tekaan Kak Eli tadi. Dia nak memberikan seseorang. Betul tekaan Kak Eli kerana Alicia akan memberikan bekas pensel ini kepada kawannya sepenuh hari jadi. Jadi Alicia, kamu memang seorang murid yang baik hati. Jadi baik hati ni perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai satu nilai murni. Betul. Okey, kita akan sambung berbual dengan adik-adik yang comel dalam talian ni dan juga cikgu. Tapi kita nak berehat seketika sekali lagi cikgu. Boleh. Baik, kita kembali selepas ini dalam Teroka di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Tahukah anda, mengitar semula 8 botol plastik boleh menghasilkan sehelai jersey. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kaili Arifin, Cikgu Ruslawati dan juga Cikgu Tuminah. Kalau tadi kita sama-sama teroka untuk mata pelajaran Bahasa Melayu, topiknya amalan bijak di mana kita buat bekas pensel. Bekas kotak pensel lah, Cikgu. Bekas pensel. Dengan adik-adik dalam talian yang comel sekarang ni. Sekarang ni kita nak kena buat apa pula, Cikgu? Kita nak tengok tadi, kita berhenti pada kegunaan dan kepentingan. Okey. Jadi kita nak teruskan. Muhaimin. Mana Muhaimin? Boleh tak? Okey, Muhaimin. Kawan-kawan, selain itu, botol plastik yang kita gunakan untuk membuat bekas pensel ini dapat mengurangkan bahan buangan di sekeliling kita. Jika bahan buangan dapat dikurangkan, kita dapat mengelakkan pencemaran alam sekitar. Ya, betul tu Aisyah. Bila kita dapat kurangkan pencemaran, so kita dapat menjaga alam sekitar kita. Jadi kita dapatlah menghirup udara yang nyaman, bersih setiap hari. Betul. Muhaimin? Mana bu? Aisyah. Okey. Lihat bekas pensel saya. Bekas pensel ini dapat menjimatkan wang juga. Muhaimin, bolehkah kamu jelaskan mengapa bekas pensel yang kamu hasilkan dapat menjimatkan wang kerana tidak perlu membeli bekas pensel lagi. Kita guna barangan kita semula sahaja. Betul tu Muhaimin. Jadi murid dapat lihat kan, banyakkan kegunaan, kepentingan, jagalan kita, boleh beri hadiah. Jadi hari ini kita dapat belajar, jika kita menggunakan bahan-bahan kita semula, kita juga dapat memupuk semangat cintakan alam sekitar, sayangi alam sekitar, menghargai apa yang ada di persekitaran kita. Okay, jadi Cikgu Ros, Cikgu Min dan Kak Eli berbangga dengan murid-murid kerana telah dapat menghasilkan bekas pensel yang sangat cantik. Betul. Jadi kita boleh buat rumusanlah Kak Eli. Okey, silakan Cikgu. Jadi kita minta murid-murid untuk merumuskan pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Nanti kita teroka tadi, apa yang kamu peroleh daripada penerokaan kita pada pagi ini? Siapa yang nak kongsikan dengan Kak Eli? Okay, Aisyah. Aisyah tadi banyak banyak bercakap, celoteh dia tu sangat menarik hati. Apa kata Aisyah cakap dulu, apa yang telah kita teroka pada hari ini? Pada hari ini, kami semua telah belajar cara memberikan respon. Betul. Yang pertama kita beri respon. Apa lagi yang telah kita teroka pada hari ini? Auni. Okey, Auni. Auni kat tangan. Ya, Auni. Kami telah dapat menghasilkan satu bekas pensel guna bahan kita semula, cikgu. Okey, betul. Dah siap dah kita beri bekas pensel tadi. Bekas pensel yang telah murid-murid hasilkan. Ryan kat tangan. Pada hari ini, saya dapat belajar tentang kepentingan kita semula dan cara menjaga alam sekitar, cikgu. Betul tu Ryan. Pandai. Ryan dah kat tangan juga. Berlumba-lumba mereka ni nak menyatakan. Mikael. Mikael nak cakap apa, Mikael? Betul Ryan. Saya akan menghargai dan menjaga alam sekitar dengan mengasingkan bahan kita semula selepas ini. Bagus. Maksudnya kita telah teroka dan murid mempelajari apa. Fahamlah apa yang kita cuba buat tadi. Baik. Okey. Muhaimin. Saya berasa gembira kerana dapat membuat bekas pensel dengan menggunakan bahan gitar semula. Bagus. Bagus. Muhaimin. Akhir sekali kita minta Alisha. Alisha akan cakap tangan tu. Alisha dah kat tangan. Saya berazam untuk membuat pelbagai barang daripada bahan kita semula pada masa depan.
Alisha nak buat bahan apa tu? Bagus tu Alisha punya impian cerita tu. Bagus. Apa Alisha nak buat nanti? Pasu bunga menggunakan kotak. Bingkai gambar menggunakan kotak. Okey Alisha. Bunga menggunakan tin seperti yang ada di depan Kak Ellie. Oh, ni. Ini penting rupanya. Cantiknya. Dan satu lagi, Alisha kata dia akan buat bingkai gambar menggunakan kotak seperti yang ada di depan Kak Ellie juga. Oh, ini. Contohnya. Baik. Okey. Sedikit ulasan daripada cikgu. Okey, alhamdulillah kita dah telah sampai pada penerokaan kita dah telah berakhir. Jadi cikgu, cikgu Ruh dan Kak Ellie sangat bersyukurlah awak dapat belajar sesuatu pada hari ini dan berharap ilmu yang kamu pelajari dapat memberi manfaat pada murid-murid ataupun pada semua penonton yang menonton slot pada hari ini. Baik. Kemahiran mendengar dan bertutur tu perlu kita terapkan dalam aktiviti perbualan kita dengan betul. Maknanya kita perlulah membuat tafsiran terhadap soalan yang diberikan kepada kita. Jadi kita jawablah soalan tersebut dengan menggunakan gaya bahasa dan intonasi yang betul. Bertata susila juga. Baik. Okey, terima kasih kepada Cikgu Tumina, Cikgu Ruslawati dan juga adik-adik dalam talian daripada Sekolah Kebangsaan Taman Desa dan Sekolah Kebangsaan Danau Perdana yang sama-sama teroka dengan kita untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Topiknya amalan bijak, bijak pada hari ini. Nampaknya itu saja teroka yang kita dapat kongsikan dengan adik-adik di rumah. Jadi teruskan menonton sebab kita ada banyak lagi penerokaan yang kita akan sama-sama lalui dengan adik-adik juga. Itu sahaja untuk penerokaan kita hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Cikgu nak sambung menyanyi, cikgu? Boleh kita nyanyi sama-sama? Boleh, cikgu. Adik-adik dalam talian pun dan di rumah pun boleh ikut sekali. Sama-sama menyanyi dengan kita. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Silakan cikgu nyanyi. Cikgu mula. Ada ya? Eli, oh Eli. Apakah Eli buat? Okey, sambung. Okey, mereka bye-bye dulu Kak Eli. Sambung cikgu. Oh, sambung. Okey, saya sedang Eli patutnya Eli jawab. Saya sedang mengasing barang. Oh, saya sedang mengasing barang. Barang kita semula. Barang kita semula. Cikgu, oh cikgu, mengapa asing barang? Asing barang cegah pembaziran, juga jana pendapatan. Okey. Murid, oh murid, tahukah kamu semua? Ini menara kita semula. Bekas pensel juga. Murid, oh murid, marilah kita semula. Hidup kita lebih bahagia. Bumi juga sentosa. Bumi juga sentosa. Didik TV KPM.